teman-teman. Selamat siang ya. Kebetulan hari ini cerah ya. Jadi saya ingin membuat satu video kembali untuk teman-teman. Hari ini saya ingin men-sharekan satu serum yang sesuai dengan judulnya, yaitu serum pengencangan yang anti botox. Apa maksudnya teman-teman? Nah, teman-teman tahu ya, di luaran sana banyak klinik-klinik, dokter-dokter yang menawarkan botox. Tidak ada yang salah. Kalau teman-teman ingin hasil instan, it's okay, silakan kalian menggunakan botox. Tetapi teman-teman harus tahu kalau botox itu juga tidak bertahan lama ya. Dibilang katanya 6 bulan, tetapi biasanya 4 bulanan sudah mulai hasilnya berkurang, mulai menghilang, sehingga kita sudah harus mengulangnya kembali. Nah, jadi selain harganya juga hasilnya tidak maksimal, teman-teman juga harus tahu kalau kita melakukan botox kita juga ada efek sampingnya sebenarnya ya, tidak terlalu berbahaya tetapi juga merugikan bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita rutin di botox maka kulit kita itu ya, misalnya di daerah dahi, di daerah mata sini ya kan, atau di daerah garis sini, dimanapun kita muncul kerutan itu akan menjadi lebih parah bila kita tidak rutin di botox. Dan efek sampingnya juga di wajah, ekspresinya jadi kaku ya teman-teman ya. Nah, terus gimana nih caranya lainnya, cara instan selain botox? Pasti teman-teman tahu ya, ada operasi plastik dimana kita tarik wajah kita, yaitu di daerah dahi, di daerah mata, di daerah manapun yang kita inginkan ya, bahkan sampai merubah wajah kita. Dan kalau teman-teman pikir itu permanen, no teman-teman, kecuali kalau kita pakaikan silikon di hidung ya, itu silikonnya tidak akan hilang. Tetapi kalau kita lakukan operasi facelift atau operasi pengencangan wajah, itu tidak permanen teman-teman. Dalam waktu memang cukup lama, sekitar 5-6 tahun, operasi kalian itu harus diulang. Wow, serem ya. Padahal operasinya juga cukup seram ya. Maksudnya cukup besar juga operasinya. Wajah kita harus dibebat bengkak dulu setelah operasi. Susah makan, susah ngapa-ngapain. Ternyata tidak permanen. Dan juga hasilnya juga bervariasi ya, tergantung dokter yang menangani. Nah, terus sekarang apa nih solusinya untuk yang hasilnya juga bisa cepat ya, tetapi tidak menimbulkan efek samping negatif ya. Efek sampingnya ada, yaitu kulit kita jadi lebih kencang ya, dan juga konsistensi kulit kita ini akan jauh-jauh lebih kenyal teman-teman. Kalau teman-teman ingat atau punya anak atau punya ponakan, punya adik yang masih kecil ya, terutama yang masih baby atau masih balita seperti anak saya yang baru berusia 3 tahun, kulitnya halus banget, lembut banget dan kenyal. Kekenyalannya itu ya, kalau kita sentuh gini ya, kita pencet gini, cepat kembalinya, rasanya enak, elastis seperti karet yang ditarik ya. Teman-teman tahu nggak? Bayangkan karet kalau kita tarik terus-terusan, akhirnya apa? Ya, kendor. Karet itu akan kendor. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa kembali ke posisi semula. Itulah yang terjadi pada kulit kita yang mulai kehilangan elastisitasnya mulai dari usia 25 tahun ke atas. Jadi sebenarnya kalau teman-teman merasa, oh aku kayaknya masih di bawah 30 nih, tidak perlulah anti-aging. Hati-hati ya teman-teman ya, karena mungkin kita perlu tapi kita tidak menyadarinya karena belum muncul tanda-tanda tersebut. Oke, nah saya ingin mengenalkan suatu serum ya. Serum ini kecil-kecil, namanya True Face Essence Ultra ya. Teman-teman lihat nih namanya, It's Lock True Face Essence Ultra. Dan dia berupa kapsul yang orang-orang biasanya sebut ini It's Lock Pearl atau serum mutiara ya, yang biasanya difoto ditempelkan di wajah seperti ini ya teman-teman. Serum ini kecil tetapi fungsinya luar biasa ya, hasilnya luar biasa sekali ya. Jadi dia ini dalam satu mutiara ini dia mengandung yang namanya etosin. Teman-teman silakan di searching ETOCHIN.
etosin. Etosin itulah yang akan mengembalikan kekenyalan dan kekencangan dari kulit kita. Kenapa? Karena etosin tersebut mengembalikan elastisitas dari kulit kita, ya. Jadi seperti karet tadi ya yang saya bilang, kalau ditarik lama-lama akan kendor. Kulit kita juga, kenapa? Tidak ditarik sebenarnya kulit kita ya teman-teman, tetapi karena kita mengalami gaya gravitasi. Teman-teman tahu di dunia, apapun yang dijatuhkan seperti ini akan selalu ke bawah. Sama seperti kulit kita teman-teman ya. Yang kalau kita biarkan sehari-hari ini, maka akan cenderungnya kendor ke bawah. Oleh karena itu kita memerlukan pengencangan wajah yang tidak perlu harus sakit-sakit, tidak perlu harus biaya mahal ya. Dengan cukup rutin aja lakukan, gunakan serum ini sehari dua kali, maka kita akan mengembalikan kekencangan kulit kita. Dan tidak perlu mengganti skincare kalian ya. Kalau kalian sudah memiliki serum, bila kalian memiliki masalah jerawat, masalah pori-pori besar dan lain-lainnya, silahkan tetap gunakan. Tambahkan serum mutiara ini di akhir sebelum kalian menggunakan krim. Oke, okay? Entah itu krim pagi atau krim malam. Oke, okay? Nah, teman-teman pengen tahu nggak cara penggunaannya? Oke, okay, saya cobain ya. Seperti ini, kita putar aja. Nah, serum ini sudah mulai keluar. Ini teman-teman lihat di sini ya, kelihatan seperti minyak. Ya, dia transparan. Oke, okay, seperti ini. Nah, kita ratakan. Ini wajah saya bersih ya teman-teman, tidak menggunakan apa-apa. Oke, okay. Saya ratakan seperti ini. Oke, okay. Saya gunakan separuh wajah dulu ya teman-teman. Jadi gini, oh ya teman-teman, kalau bertanya ini untuk jenis kulit apa dok? Semua jenis kulit. Oke, okay? Kalau kalian yang takut memiliki masalah kulit berminyak, gunakan dan biarkan 15-20 menit lalu dicuci. Jadi biarkan meresap dulu lalu dicuci supaya tidak terlalu berminyak ya, karena memang ini konsistensinya minyak. Nah, kita sekarang gunakannya setelah diratakan seperti ini ya. Kita oke, diratakan dulu. Oke, lalu kita beri pijatan. Kita tarik seperti ini teman-teman ya, supaya serum ini rata dan juga hasilnya maksimal. Kita ratakan. Oke. Daerah sudut mata ini kita tarik ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Oke. Pijatannya ini sekitar 2 menit ya, kurang lebih 2 menit. Ini karena separuh wajah, paling enggak selama 1 menit. Oke. Okay. Dan juga bisa kita gunakan di leher, oke? Okay. Saya akan contohkan juga di leher. Karena kadang kita lupa ya, teman-teman ya, leher tidak dirawat. Lalu akhirnya lehernya jadi kendor. Tetapi teman-teman, di khusus di bulan Juni ini akan ada kuah serum dari seri True Face juga yang khusus untuk daerah leher. Jadi ada tambahan kelembapan di daerah leher karena leher kita biasanya cenderung lebih kering. Oke, okay. Nah, kita gosok seperti ini ya, tarik aja ke atas seperti ini. Oke, okay. Oke, kayaknya sudah hampir 1 menit ya, ini ya. Sudah bisa saya selesaikan. Oke, teman-teman. Coba kita lihat ini hasilnya ya. Walaupun saya sebenarnya masih berusia 27 tahun ya, seperti tadi saya bilang, mulai 25 tahun ke atas sudah mulai muncul tanda-tanda penuaan. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, kelihatan enggak? Di sini lebih naik ya, walaupun tidak terlalu signifikan ya, tetapi terlihat ini lebih cembung, lebih bundar ya, daerah sini lebih tirus, lebih lonjong, lebih naik ya. Jadi hasilnya dalam waktu 2 menit terlihat ya, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman di Facebook juga, daerah kanan dan kiri bedanya apa. Oke, ya, dan ini luar biasa sekali, baru satu kali pemakaian hasilnya sudah terlihat.